Halo guys, kali ini berjumpa lagi bersama saya Edward. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Sudah Indah-Indah-Indah dengan G-E. Ya pakai, bukan gerakan biasa ya, bukan kunci biasa. Kalau kunci biasa seperti ini, A seperti ini, B seperti ini, G seperti ini, dan C seperti ini juga, G seperti ini, B seperti ini, dan A seperti ini. Kita sekarang pakai kunci E, tapi kunci E nya tetap. Tapi kita pakai kunci lain, pengganti kunci ya. Kuncinya ada A, dua aja yang ditekan ya. Jadi dari manis di nomor bisnis 4 aja. Ini A, lalu B. B jadi telunjuknya di sini ya. Kalau yang jari tengahnya kayak menahan, kayak menekan, tapi di sini dia menahan ya. Lalu G-nya, G minornya. Lalu C-nya kayak B ya, tapi jadi telunjuknya di chord 4. Lalu G minor kayak G minor, tapi G minor di chord 4. G minor di chord 2. Lalu B dan E biasa. Mulai aja ya. Saya pakai gejorengan down up up dan up down dan up ya. Saya coba intro dulu. Down, up, slap, up, up, slap, down ya. Slap itu tahan ya. Kalau mau seperti ini, atau mau seperti ini juga boleh. Nah, seperti ini. Tahan pakai ini, boleh. Seperti ini juga boleh ya. Jadi, down, up, slap atau tahan. Slap ya bilangnya. Slap, up, down, up, slap, up, slap, up, dan seterusnya ya. Mulai aja, ini bro. Kayaknya suara kendangan ya. Untuk slapnya
usahakan ada suara bunyi ini juga ya, makin bagus. Kalau slapnya tahan ada suara bunyi. Nah, suara bunyi dari sini ya, ini ketuk. Tapi lumayan sakit kalau baru pertama coba ya. Jadi itu aja sekilas cara bermain gitar menggunakan lagu Asih Yesus Indah Indah Indah. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah.